Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu untuk letak elektro monumen puzzle ini, elektro tugu elektro inilah yang teman-teman yang ada di Watatsume Island. Aku dapat 7 sih. Sebenarnya aku dapat 6, cuman ada yang nge-DM aku kalau ada satu lagi tempatnya. Makasih ya yang udah ngasih tahu. Yang pertama di sini ya, teman-teman nih. Di altar ini. Nah, kalian tuh sebenarnya harus ngalahin Fatui Maiden gitu. Tapi kalau kalian udah kelar kalahin dia, maka kalian tinggal aktifkan aja patung. Patung ini nih, nih, patung ini kalian aktifkan aja. Nih, beri hormat pada patung, maka akan muncul elektro tuh. Elektro itulah yang akan ngasih tahu kita untuk yang tembak yang mana, hidupin yang mana urutannya tuh kan. Dia udah ngasih tahu yang ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Yang ini yang ketiga. Dan ini yang keempatnya. Dan kita dapat chest, precious chest ya itu teman-teman, sama hidden achievement juga. Oke, next, ini hidden achievementnya ya. Buka segel di kuil Archon Electro. Nah, yang lanjutnya yang kedua ada di sini ya teman-teman, teleport di sini. Nah, dia pas ada di sini nih. Kalau kalian lihat ada dua tuh tugu elektronya. Nah, dua lagi ada di seberang sana. Seberang sana dua laginya. Kalian gunain portal ini sih nih, gunain portal ini. Jadi ada dua yang di sini dan dua di sana. Jadi totalnya kalau di sini ada 4 elektro ya. Untuk lokasinya di sini ya teman-teman, di map nih. Dua di sini dan dua di sini ya teman-teman. Jadi kita untuk terbang hidupinnya cukup gunain portal ini aja lah kita deh teman-teman. Yuk kita hidupin yang pertama ini. Ini kayaknya cepat-cepatnya aja. Cepat-cepat kalian hidupin nih. Sup. Kalian tekan spasi ya, atau space atau lompat ya teman-teman. Nah, kita hidupin lagi. Oke, chestnya common chest. Ini tubuh elektro yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut, kita hapus dulu. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada di sini ya teman-teman tuh. Untuk di mapnya di sini. Nah, pas di sini. Jadi ini cepet-cepetan kita ngidupinnya ya. Hidupin dulu yang ini pertama, yang kedua di sana, yang ketiga di sana, yang keempat ini kalian harus ngambil elektrogranum ini. Cepet ya teman-teman, karena nanti mati dia tubuhnya. Nih, untuk tembus seal elektro ini nih, hidupin yang di sini. Oke, chestnya udah. Jangan lupa untuk pecahin dulu shieldnya nih. Nah, kita pecahin shieldnya dulu. Ambil petinya, common lagi ya. Oke, okay, yang ketiga udah kelar. Lanjut yang keempat di sini ya teman-teman, pas di air terjun sini teman-teman. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat di sini nih ada 3 elektro tugunya dan 1 air. Jadi saran aku kalian bawa 1 air dulu. Jadi aku tukar dulu ya, tukar Barbara. Nah, kita tinggal hidupin aja elektronnya. Satu, dua, tiga, sweet Barbara. Tinggal hidupin ini. Dah, kita dapat apa ini? Common lagi ya, common chest lagi. Oke, kita lanjut next lokasi. Udah kelar. Yang keempat di sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh ada tugu elektro 1, 2, 3, 4. Kalian kalau untuk ngidupin ini kita harus ngikutin pola selinya ya teman-teman. Selinya tuh akan nunjukin pola mana yang harus kita hidupin yang pertama tuh kan. Selinya gerak tuh kan. Tunggu, kita tunggu dulu. Tunggu selinya berhenti. Nah, jadi yang di sana dulu pertama tuh. Tempat selinya berhenti itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, cukup hidupin berdasarkan pola seli tadi. Dan kita dapat common lagi. Kirain bakal dapat equip apa? Precious kayak gitu. Oke, ini udah kelar ya. Hapus. Selanjutnya di sini ya, teman-teman.
Ini aku ditunjukin sama orang, ada yang nge-DM aku ngasih tahu. Makasih udah ngasih tahu aku. Sebenarnya aku nggak dapet ini, dia ngasih tahu barulah aku cari dan ternyata ada. Oke, ini masih si Tanuki-nya. Aku tadi ngikutin Tanuki dan dia berubah jadi Tugu. Tugu Elektro itu. Nah, jadi cuman ada 3 Tugu Elektro ini. Kalian hidupin aja sih. Hidupin aja, cepet-cepet aja hidupinnya. Dan kita dapat, wah, ini Acute Slot ya, lebih cepet nih, lebih bagus ini dibanding yang tadi-tadi common. Nah, next yang terakhir untuk Tugu Elektro puzzle-nya itu ada di sini ya teman-teman, di sini. Dan caranya itu kalian harus ngambil quest dunia monster laut yang sendirian. Aku udah pernah upload videonya, jadi kalian tinggal klik aja linknya ada di sudut kanan atas ya teman-teman. Nanti di sana tuh kita ada puzzle Tugu Elektronya. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video, bye bye.